malam-malam baru dapat setoran 3 gacoran yang salah satunya itu cililinnya panjang terus volumenya kenceng, usia 1 kalurakan. Ketika sampai ini yang keluar dari sana tembak-tembakannya bagus, ketika sampai itu perkutut-perkutut yang keluar. Yuk, seperti apa burungnya? Bagi teman-teman yang pengen nyeting, pengen gacoran, ini ada 3 ekor, silahkan ya. Cepet-cepetan WA ke Kang Bambang atau Pak Wan, atau video call, kalau cocok baru digas ya. Oke, seperti apa burungnya? Ini teman-teman ya, gacoran baru datang. Yang tengah itu, cililin kenari ada, yang tengah ini. Nah ini, kalau ini cililin kotot lengkap, oh itu, tuh lagunya. Gas aja. Tuh, dari tadi tak trek lama tanpa ngelowo ya. Yang setor baru pulang. Orangnya waleh. Ini usianya berapa ya teman-teman ya? Kaki gelap hitam. Kayaknya pastol ini teman-teman. Ini kayaknya pastol. Anting lowo ini tak trek lama. Lagunya banyak cilik-cilik kecil-kecil. Nah ini. Anting lowo ini. Dan besitan-besitan. Udah di trek lama banget, tetap dia mentalnya lumayan. Nah, kalau yang ini, nih. Ini Medan juga, tapi modelnya kayak seri F. Ini cililinannya panjang, kenceng. Cuman ini tadi kayaknya udah capek, cuman perkutut sama kutilang akhir-akhir yang dikeluarkan. Tapi ini anting lowo ini, kalau yang ini. Mungkin teman-teman buat gacoran atau mau disetting-setting, silahkan. Kayaknya seri F4 ya ini ya modelnya. Kalau yang ini Medan, bodinya lumayan, tembakannya juga bagus, ekornya melengkung, cuman butuh umbar ini, kayaknya agak jinak yang ini. Nah itu agak jinak kalau yang ini. Mungkin teman-teman minat silahkan langsung WA Kang Bambang ya. Baru dapat di track, lihat lagunya. Pinggir kiri, yang tengah, baru datang semua. Sure. All right.